Nia Ramadhani untuk pertama kalinya mengunjungi Provinsi Lampung. Tidak sendiri, Nia datang ke Lampung bersama mertuanya Abu Rizal Bakri. Dalam momen tersebut, tampak Nia menemani Abu Rizal Bakri untuk peletakan batu pertama dan penandatanganan Masjid Al-Bakri di Lampung. Istri Ardi Bakri itu terlihat cantik mengenakan baju putih yang senada dengan kerudung berbahan les. Hari ini alhamdulillah semuanya lancar gitu. Belum pernah ke Lampung hari ini pertama. Oh, dan iya. Alhamdulillah tadi niatnya papa dan keluarga juga kan baik. Insya Allah pembangunan masjidnya bisa selesai rampung dalam seperti yang direncanain dalam 2 tahun. Jadi apa yang dilakukan hari ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Nia Ramadhani menunjukkan sang mertua saat menandatangani Masjid Al-Bakri. Nia juga ikut menyendok semen sebagai tanda masjid tersebut siap dibangun. Dengan rampungnya masjid ini, diyakini Nia Ramadhani bisa langsung digunakan oleh masyarakat sekitar maupun orang-orang yang melewati daerah tersebut dan yang ingin menjalani ibadah. Bagi Nia Ramadhani, ini merupakan perjalanan pertamanya ke Lampung. Ia langsung menghadiri acara peletakan batu pertama Masjid Raya. Nia pun merasa senang dan berharap bisa kembali lagi ke sana bersama teman-temannya.